Ini gue bikin ini materi backlink, kembali ke backlink lagi. Ya karena emang blog itu tiap hari sebenarnya harusnya di backlink supaya dapat peringkat seperti pesan gue yang di video sebelumnya, bahwa backlink itu akan mengangkat lo ke page one, tapi user engagement itu akan bikin lo bertahan di sana. Jadi lo harus terus tiap hari bikin backlink. Kalau gue misalnya bisa, nanti akan gue buatin 30 hari series untuk isinya backlink semua materinya. Kalau gue sanggup, tapi kalau gue gak sanggup ya sudah lah. Nah, salah satu tempat backlink yang paling gue suka itu untuk backlink profile itu adalah Autodesk Design Academy. Seperti yang bisa lihat di depan. Ini dia domain authority-nya itu 92. Dan page authority-nya itu 59, spam score-nya kalau menurut Moz itu 1%. Kenapa ini salah satu yang gue suka? Karena ini adalah salah satu juga yang cepat terindeks sama Google. Nah, kenapa sih harus dibuatin nama, apa, kenapa gue harus buatin tutorialnya? Karena kalau, ini pertama ini bahasa Inggris ya, dan yang kedua ini, lu kalau nggak terlalu paham, lu bisa nyasar di sini nih. Nyasar. Karena memang terlalu, apa, ngebingungin gimana letak, masang backlinknya di mana. Makanya itu gue buatin ya, diperhatiin aja. Gue untuk backlink kali ini, gue bikinnya gue menggunakan temporary email. Coba kayak gitu aja, kita langsung daftar aja. Kenapa di situ? Tadi itu salah satu yang udah gue buat dan sudah terindeks. Kita bikin dulu ya, sign in gak ada nih. Lo lihat aja tuh, gimana caranya bikin nge-create gitu kan? Di sini kan gak ada nih. Tuh lo bingung tuh, mau bikinnya di mana nih gitu kan? Nge-create akunnya di mana? Lo klik aja sign in. Sini ya, lo mau bisa bikin untuk profesional atau lo bisa buat edukasi, gue bikin buat edukasi. Create account yang paling bawah, create account. Kalau bikin backlink itu selalu menggunakan username ataupun nama sesuai dengan keyword yang lo pengen tembak ya. Gue country-nya tuh apa ya, gue pilih Indonesia. Gue bikin secara cepat aja ya. Education role, student deh. Terus institution type, high school, university dong. February 14. Terus kasih tahunnya 2000 deh. Kenapa tanggal 14? Valentine. Nama backlink profile karena sesuai dengan yang mau gue backlink profile. Email tadi kita udah ambil, salah, emailnya kita ambil dulu. Gue pakai temporary email ya, dan emailnya itu harus selalu beda ya, antara satu backlink dengan backlink yang lain itu email lo harus beda-beda. Kok di sini sih, di sini. Confirm email, kita bikin password, at least one letter. Okay, I agree, terus klik create account. Jadi nggak gitu email, kita aktifkan dulu. Coba kita cek, tunggu di sini, refresh. Harus di refresh. Masukkan, kita klik, kita aktifkan, verify email, toke muncul lagi, setiap gue buat backlink pasti muncul. Name of educational institution, misalnya gue pakai Jakarta atau apa sih, ada nggak Jakarta teh. Jadi lo harus milih nama kampus lo ya. Seperti biasa, asal aja. Terus bagiannya, gue media entertainment. Enroll from the... Anak sekolah masuk tuh kapan sih? Juni ya. Kalau gue kuliah berarti sekitar tahun 2014 gitu. Graduate? No, belum. Graduate sih, ya,
biasanya kalau kelulusan kuliah itu Oktober, 3 tahun kemudian berarti tahun 2022. 2000, berarti 4 tahun lu kuliah dong. Yo. Udah keren gitu aja. Klik continue. Gampang kok ini. Tapi agak ngeselin, ngejelimet. Kita tunggu. Agak-agak apa? Agak-agak lemot. Makanya kenapa harus dibuatin tutorialnya supaya lo tuh gak nyesel. Karena ini gue langsung coba sign in aja. Kita udah tadi kan udah ada kan ya, udah ada email, udah kita verifikasi. Kalau nungguin dia tuh lama banget. Kita langsung aja publik. Protect nggak usah diprotek, langsung aja get start. Kalau nggak remind me later aja. Karena kalau get start berarti lu mengatur apa, memprotek akun lu. Kalau gue sih nggak usah lah, karena ini kan cuma buat backlink. Oke, udah langsung masukkan. Nah di sini nih, ini yang tadi masih lama kan, tutup aja close. Kita langsung ke profile. Nah ini di profilnya. Edit profile dulu. Kita masukkan aja profilnya biar tidak kelihatan oke. Dan profile kita isi. Terus masukin aja link lo. Gue pengen masukin https indraki.edu.org. Gue sepakai HTTPS lo jelek banget sih. Gini aja. Terus kita ke plain text. Oke, jasa di software kita isi jasa, terus di interestnya juga lo bisa isi macam-macam. Kalau di sini gue cuma pilih 3D, terus yang di interestnya gue pilih arsitektur. Make your profile private, enggak, unpublished, enggak, terus kita klik save. Kita klik save ya. ngopi. Kita cek blog backlink profile kita. Backlink profile. Kita cek profilnya. Kok bionya belum muncul? Ini harusnya bionya udah muncul di sini nih. Tapi sepertinya belum muncul. Kita kembali ke profile aja. Karena untuk munculin backlinknya nanti kita kerjainnya di portofolio. Oke. Kita back dulu. Back ke halaman home. Udah kayak begini kan. Welcome back backlink. Nama gue. Terus kita lihat feature content segala macam. Nah sekarang waktunya kita untuk bikin portofolio. Multiple distance, coba kita cek lagi emailnya, apakah ada yang harus diaktivasi? Enggak ada, oke aman. Sekarang kita masuk ke portofolio. Kita akan bikin backlink di sini. Klik aja yang namanya share your design. Kita akan bikin desain. Kita kasih nama nih, backlink profile. Ada terus project design. Untuk project design gue akan ngambil dari artikel yang sudah ada di page 1 dan gue akan gue tarik menggunakan ini, menggunakan spinner seperti biasa. Kalau bahasa Inggris ganti sini bahasa Inggris, terus levelnya pilih high and then spin price nya lu tinggal klik enable. Kita get content aja biar lebih cepat. Dilihat dulu, dibaca dulu yang mana harus di delete. Seperti ini kan nggak perlu nih, kayak begini nggak perlu nih. Dah kita delete aja. Kalau udah di delete semuanya nggak jelas. Terus kita
kata rewrite recommended. Jumlah kata melebihi, sedap. Jadi dia maksimal tuh cuma sampai 2000. Ini kata-katanya melebihi, jadi kita delete. Sampai sini udah 2000 belum. Oke, tinggal rewrite. Deskripsi, masukkan deskripsi, backlink count, terus kita masukkan link yang pengen gue tuju, taruh di deskripsi aja. Di sini, ini gue nggak pakai exact match, nggak pakai segala macem karena gue ngasih link telanjang, gue nggak pengen terlalu banyak yang namanya exact match karena itu bisa bermasalah dengan Google. Jadi gue pakai gitu, terus softwarenya gue pilih 3D Max, terus gue pilih Century 3D Coordination. Tinggal pilih dari sini ya, Advanced Design Development Suggest Tag 3D and Text, gue pilihnya Backlink File, backlink, ini tag ya. Ini juga bisa masukin keyword, terus backlink. Oke, terus kita project, kita pilih Dexlang, color graphic icon, field kita pilih architecture, purpose untuk keperluan tadi mana tuh, di sini. Ambil aja ini sampai sini deh, masukkan keperluannya apa, tuh H2 tadi ke bawah kita delete dulu, kita delete, kita dicek lagi. Oke, kita turun lagi solusi, kita masukkan lagi tadi bahan yang ini. Ya terserah lah, pokoknya ini mah asal-asalan aja kan. Ini formalitas aja. Sudah sampai sini aja. Kita copy, masukkan sebagai solusi. Solusi memberikan solusi tanpa solusi. Alah si kampret. Terus aja di sini. Kita masukkan sampai sini aja. Kita isi juga audiensnya. Seperti itu, bla 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 bla, sudah selesai semua. Image-nya jangan lupa, kita masukkan image. My file, submit aja. Project file, you will all nggak usah pakai itu, agree. Terus kita klik pause your design. Selesai. Seperti itu. Ya. Ini sudah jadi. Di mana backlink lo? Nih. Iya. Gue kayaknya mau flu berat nih. Ini nih ya. Nih. Kita cek pakai mouse bar. Kita cek warnanya. Kalau yang follow itu warnanya hijau, kalau no follow itu warnanya pink. Kita pink nggak ada, kita hijau. Nah ini ya no follow. Kita inspect no follow. Ini sebelah kanan tuh lihat tuh, nih no follow ya. Bukan no follow, ini do follow ya.
nggak ada tulisan no follow-nya. Oke, gampang banget kan? Semoga ini bermanfaat untuk blog lo menjadi mempunyai domain authority yang lebih baik. Nah, kalau dengan cara kayak gini, ini bukan namanya manipulasi domain authority. Dengan cara seperti ini, domain authority yang lo dapat itu adalah real. Oke? So, ini semoga bermanfaat dipraktekkan, karena ini juga domain authority-nya sangat besar. Gue akhirin materi gue di sini, nanti kita akan ketemu di materi-materi backlink berikutnya. Bersama gue, Indra Kusuma. Peace and out.